2013, saya Nurul Ningat Yati merupakan satu satu wanita. Jadi cabaran untuk berkompet dengan lelaki ni memang tinggilah, tapi sebenarnya kita tak ambil itu sebagai satu challenge. I mean, target kita sebenarnya, target kita bukan untuk compete dengan lelaki. Kita nak perform the best, complete semua SS tanpa ada DNL, and then kereta tak rosak, and kita dapat semua suamana begitu, semua okey. Tapi bila SS yang speed tu, kita akan cuba yang terbaik lah. Sebab kita memang tak tahu tim lelaki lain, sebab tim lelaki lain pun boleh lepas ke tak, sebenarnya sama. Bukannya nak kata lelaki dan perempuan sama, tapi performance tu bergantung pada skill, kekuatan kekuatan mental dan fizikal peserta, dan juga kekuatan kenderaan tu sendirilah, kita punya kereta. So basically, kita datang sebenarnya compete dengan diri sendiri, dengan nature dan juga dengan lelaki lain. Walaupun dia lelaki, still competition lah. Itu je lah.